ketika tinggal di suatu daerah atau di wilayah RT wajib melaporkan diri kepada ketua lingkungan setempat, dalam hal ini RT. Ya, atau kita tinggal di tempat keluarga, sampaikan ke keluarga, laporkan keberadaan saya ke RT. Ya, sehingga keberadaan rekan-rekan, bapak ibu sekalian diketahui keberadaannya. Ya, kemudian hindari atau janganlah terlibat ataupun menjadi korban tindak pidana. Ya, saya tahu kasus sebelumnya banyak juga pernah terjadi terlibat dalam kasus pencurian dan sebagainya. Dan saya tidak mau itu lagi terjadi. Kemudian yang kedua, jangan mudah percaya pada orang yang baru Anda kenal yang menjanjikan iming-iming saya bisa bawa kamu ke Malaysia dan sebagainya. Ya, hubungi petugas imigrasi, minta bagaimana caranya memiliki dokumen yang benar. Ya, kalau ada orang pengurus dan sebagainya, saya bisa ngantar ke sana. Ya, itu bohong. Ya, saya tahu pasti ada yang ingin kembali karena sebagian masih ada keluarganya di sana. Betul? Betul. Betul. Tapi lakukan dengan benar. Gunakan dokumen yang sah. Sehingga rekan-rekan terlindungi. Saya memberitahukan bahwa ada asas keselamatan. Kemudian juga jangan percaya sama orang. Ya, data-data bapak perhatikan datanya, tidak ada perbedaan. Pastikan tanggal lahir, di mana bapak lahir, nama bapak, jangan ada perbedaan. Itu satu.